Halo Lur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Candi Somo. Di video kali ini saya ini kemarin kan habis keluar hujan deras dari Taichung dan sekarang sepedanya rupanya kayak ini lor, wegar. Terus arep nyuci lor, ini saya mau review cuci alat cuci salju di rumah sendiri lor. Silakan tuku ginian lor. Iki sealate iki lor. Alate model komponen ini lur. Iki tiseni, lek tiseni dikompol lur. Dikompos luk ngono terus disemprotne lur. Nah, lur. Kan keluar lur, keluar kayak salju lur. Dulu lur. Nah. Iki alat cuci salju di rumah lur. Jadi iki umbah-umbah menyenangkan lur. Tidak membosankan kalau nyuci sepeda itu. Kalau pakai sabun yang beli ini harganya nih kemarin beli 400-an lur. 400 sampai 500 lah, tergantung milih ini yang samponya yang model apa. Kalau yang warna merah itu lebih mahal dikit. Kalau yang hijau ini agak lumayan murah, Lur. Ini cukup pakai 3 tetes atau 2 tetes dikasih di ini, adanya ini udah beres. Us api, Lur. Iki carane ngisi ini, Lur. Tak buka, Lur. Carane dibuka, Lur. Ini kemarin habis saya nyuci tadi ada sisanya lur. Mungkin airnya rodok banger apa gimana. Tidak lur. Dan untuk wanginya itu baunya itu wangi banget lur. Wangi pol. Ini. Pokoknya ini dikasih 2 tetes atau 3 tetes lur. Tapi kalau pengen banyak busanya ya dikasih yang banyak lur. Nah kayak gini lur. 1, 2, 3. 3 tetes aja lur. Di dalamnya kan warnanya ngampe hijau gini lur. Nah. Terus dikasih air lur. Ini caranya gampang banget. Ini dikasih air tapi disemprotkan lur. Gini lur. Aduh, keran pun jebret lur. Dikasih air gini lur, terus disemprotkan. Mikirnya kayak gini lur. Nah, ini kan setengah lur. Oke lur, kita lanjut untuk cara penyemprotannya lur. Gini lur, tinggal disemprotkan, semprotkan. Nah lur, kayak gini lur. Kan cuci salju lur. Cuci salju mandiri di rumah. Ini lur. Nah, gini lur. Kan mudah dan juga di menyenangkan lur. Kalau pakai ini lur. Serasa kita itu di anu lur. Di tempat pencucian. Ini bisa kalau di Indo ini bisa buat usaha lur. Sabune ngumpluke kayak gini iki. Apike ya. Nanti tinggal mengosoki lur. Kalau udah kayak gini. Nah. Kalau udah habis gini tinggal di pompa lagi lur. Nah. Ini udah lur. Semuanya tinggal dikasih di pompa lur.
kalau sudah gini tinggal kita kosoki lur, jadi bersih ini lur. Nah, pokoknya tinggal digosok-gosok kayak gini lur, jadi ini tinggal gosok-gosok gini. Nah, ini kan udah bek sabun lur. Asik kayak gini lur. Jangan malas-malasan cuci motor sendiri lur. Nah, jadi enak lur, tinggal ngosok kayak gini yang sabun ya tur irit. Modele yo iki meneng ne, gosok-gosoke. Ini seakan-akan cuci salju. Jadi teman-teman jika pengen beli silahkan, nanti ada link deskripsi untuk link pembeliannya untuk sabun dan alatnya itu lho. Ini tinggal gosok-gosok gini lho. Ombluke koyo ngene lho, oke. Bisa nih. Ini tinggal gosok-gosok wis beres lho. Kinclong ya, selagi lho. Nur, kalau udah dikasih sabun tinggal disemprot lor. Enaknya gini lor, udah bersih lor. Udah bersih kinclong ini lor. Lur, kinclong lur. Dan ini sudah termasuk clearnya lur, jadi sepedanya itu udah langsung glowing lur, kayak gini. Udah model kayak daun talas itu lur, air itu udah gak menempel ke bodi sepedanya lur. Kan udah burdil-burdil kayak gini lur. Enaknya cuci pakai ini lur, pakai alat nih, pakai sabun juga karwes. Nah, biasanya kalau saya semprot total kayak gini otomatis saya itu bunyi lur, tit 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 gitu biasanya. Udah beres lur, ini tinggal pengelapan. Oke lur, dan untuk hasilnya kayak gini lur, glowing lur, bersih lur. Nah, ini untuk cucian sendiri rasa steam lur. Ini lur, bersih lur, glowing lur. Dia alat itu harganya cuma 400-an, udah plus sama sabunnya. Hasilnya memuaskan lur, udah rowos sih kayak gini lur, bersih lur, kinclong kan.
Wis koyo di skin carry. Sik lur. Oke, terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe bagi yang belum subscribe, lur. Dan juga share ke media sosial kalian. Biar semangat bikin video ke depannya, lur. Oke, lur, cukup sekian videonya. Oh iya, dan jika teman-teman ada yang pengen beli, silahkan cek link deskripsi, lur, untuk pembeliannya. Linknya, oke. Terima kasih. Salam santun, teka-tewan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.